Apa perasaan Anda jika tertawan dan ditangkap musuh? Mungkin susah untuk membayangkan nasib Anda akan berakhir pada sebuah kebahagiaan. Apalagi jika menghadapi tuduhan sebagai mata-mata, penyusup, dan lain sebagainya. Namun tidak demikian dengan yang dirasakan Yvonne Ridley, seorang wartawati Inggris. Perempuan paruh baya ini justru mengaku bahagia setelah ditangkap dan diinterogasi pasukan Taliban. Padahal, media-media Barat menggambarkan Taliban sebagai kelompok Islam garis keras dan kejam. Ridley bekerja sebagai wartawan Sunday Express, surat kabar terbitan Inggris. Pada tahun 2001, Ridley diselundupkan dari Pakistan ke perbatasan Afghanistan untuk melakukan tugas jurnalistik. Saat itu, perempuan kelahiran tahun 1959 ini mencoba menyusup ke Afghanistan secara ilegal. Seperti dilansir banyak pemberitaan media massa, Ridley tertangkap basah di sebelah timur kota Jalalabad. Penyamarannya terungkap ketika ia jatuh dari keledai persis di depan seorang pejuang Taliban dan kameranya jatuh. Saat ditangkap, Ridley terlihat mengenakan burqa, sejenis busana muslimah tradisional Afghanistan. Ia lalu diinterogasi selama 10 hari tanpa diperbolehkan menggunakan telepon dan menghubungi siapapun. Selama menjalani proses interogasi, Ridley mengaku tidak menyetujui apa yang dilakukan Taliban ataupun apa yang mereka percaya sebagai kebenaran. Awalnya bagi Ridley, Taliban sama seperti yang digambarkan media massa tentang kelompok Islam ini. Orang-orang mungkin berpikir ia disiksa, dipukuli, dan mengalami perundungan seksual. Padahal aku diperlakukan dengan baik dan penuh hormat, katanya dikutip oleh Kompas. Menurut Ridley, Taliban yang selama ini digambarkan sebagai monster sangat jauh dari realitas. Mereka adalah orang-orang yang baik dan sangat ramah, ujar ibu dari seorang putri ini dikutip dari Republika. Atas pengakuannya itu, banyak pihak yang mengatakan Ridley terkena sindrom Stockholm, di mana Sandra malah kemudian memihak penyandra. Tetapi ia membantahnya. Saya membenci penangkap saya meludahi mereka, kasar terhadap mereka, dan menolak makan, katanya. Saat masih di tahanan, tiba-tiba seorang ulama mendatangi dirinya. Ia melontarkan beberapa pertanyaan tentang agama dan menanyakan apakah ia mau pindah agama. Saat itu, saya takut kalau saya salah memberikan respon, saya akan dibunuh, kata Ridley. Lalu ia mengatakan, sulit bagi saya membuat keputusan mengubah hidup saat sedang menjadi tawanan. Kepada sang ulama, Ridley berjanji akan mempelajari Islam setelah dibebaskan dan kembali ke London. Begitu kembali ke Inggris, ia membaca Al-Quran melalui terjemahannya untuk mencoba memahami pengalaman yang baru dilewatinya. Saya luluh dengan apa yang saya baca, katanya menggambarkan perasaannya. Dalam membaca Al-Quran, Ridley hanya memilih surat-surat yang ingin ia baca. Ia sangat mengagumi hak-hak yang diberikan Islam pada kaum perempuan. Dan itulah yang paling membuat dirinya tertarik pada Islam. Dari sinilah kemudian
Ridley memutuskan untuk memilih Islam sebagai keyakinan barunya pada tahun 2003. Mengenai pilihannya ini, Ridley mengungkapkan bahwa dirinya telah bergabung dengan apa yang ia anggap sebagai keluarga terbesar dan terbaik yang ada di dunia ini. Bagaimana reaksi orang tuanya yang beragama Protestan Anglikan saat Ridley masuk Islam? Pada awalnya, keluarga dan teman-temannya khawatir, tetapi kemudian berbalik mendukungnya. Mereka sangat senang, saya lebih sehat dan merasa hidup saya lebih punya arti, katanya. Kebahagiaan, ungkap Ridley, terutama dirasakan sang ibu. Kebahagiaan tersebut disebabkan semenjak menjadi seorang muslimah, Ridley memutuskan untuk meninggalkan kebiasaannya minum minuman keras. Ibu saya sangat gembira karena saya sudah tak minum lagi, katanya. Setelah memeluk Islam, Ridley memutuskan untuk mengenakan pakaian muslimah dan jilbab. Ridley kemudian dikenal sebagai pembela Islam yang gigih lewat berbagai tulisan dan ceramahnya hingga kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kami berada di Kampung Cepak Buah, Baduy Kompol, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, kami telah mendistribusikan Al-Quran dari Anda, dari para muwakif, untuk masyarakat mu'alaf Baduy. Mudah-mudahan Al-Quran wakaf ini menjadikan ladang investasi Anda untuk mendapatkan aliran yang deras pahala dari Allah SWT. Oleh karena itu, kami mengajak untuk kaum muslimin semuanya untuk berwakaf Al-Quran, untuk berinvestasi untuk kehidupan akhirat kita. Jangan sampai lewatkan ladang amal ini. Mari kita bersama-sama kita mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk berwakaf Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita akan menjadikan bekal di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.